Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ya, di video kali ini aku bakal kasih tahu cara membuat video slow-mo kedap-kedip. Jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe di bawah, like buat aku dan seluruh sosmed yang ada. Jadi ini lagi viral di TikTok, jadi maaf banget kalau aku udah berapa hari nggak upload video, karena itu habis ujian, nanti bakal liburan. Nanti aku bakal sering-sering upload video untuk kalian. Dan jangan lupa juga follow IG aku di deskripsi. Oke, jadi yang pertama tuh kalian harus buat videonya terlebih dahulu. Contoh aku buat kayak gini. Aku buatnya pakai kamera TikTok. Barangkali dipakai kamera TikTok jadi ini video original bukan slow-mo-nya guys. Jadi aku udah kasih tips cara video slow-mo. Silahkan kalian cek di link deskripsi. Di situ tuh banyak aku udah kasih tahu cara membuat video slow-mo. Jadi aku bakal kasih tahu juga di sini cara video slow-mo-nya juga. Jadi caranya tuh kalian menggunakan aplikasi CCP. Lalu kalian masuk ke aplikasi CCP-nya. Kalian klik icon plus, pilih kalian kasih nama, contoh aku kasih nama CCP. Aku kasih emoji. Lalu kalian pilih create. Setelah itu kalian pilih portrait. Lalu kalian klik done. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Kalian klik icon plus, kalian pilih video. Kalian cari video mana yang kalian mau diedit. Contoh punyaku yang ini. Jadi ini video. Oke, bakal jadi seperti ini. Setelah itu kalian cari di mana bakal datang slow-mo. Oke, di sini. Oke, di sini. Setelah itu kalian klik dua kali, lalu kalian gunting, pilih gunting. Setelah itu kalian tekan video yang tadi gunting, kalian pilih durasi. Kalian speed ke kiri 0,2 kali. Kita lihat hasilnya. Oke, lalu kalian gunting lagi, tekan lagi, lalu kalian klik gunting. Lalu kalian cari lagi di mana slow-mo-nya. Ini kan ada perubahannya tadi. Perubahan dengan original kalian klik yang tadi berubah, kalian klik hapus. Lalu kalian cari lagi di mana bakal berubah slow-mo-nya lagi. Klik gunting lagi, lalu hapus. Klik gunting, lalu kalian hapus yang ini yang berubah. Klik gunting. Oke. Jadi bakalan seperti ini. Oke, jadi bakalan nanti kita lanjut buat video bagaimana cara kedap-kedip lagi. Dan kasih tahu ini sudah selesai tutorial sebelumnya. Jadi kita lanjut ke cara yang kedap-kedipnya. Oke, jadi yang pertama tuh kalian klik ini. Setelah itu kalian ke sedikit ke belakang, kalian pilih icon plus. Ya, ini pilih yang ini dulu, lalu kalian klik icon plus. Kalian pilih fade out. Oke. Jadi bakalan seperti ini. Oke, kalian pilih yang lagi, yang video keduanya. Kalian klik yang ini lagi, kalian klik icon plus, kalian pilih fit in. Oke, klik centang, jadi hasilnya seperti ini. Oke, lalu kalian klik lagi.
Conplus, kalian geser ke belakang, fit out, kita tambah. Oke, seperti ini. Jadi kita kasih fit in. Nih, fit in. Oke, jadi bakalan hasilnya seperti ini. Oke, jadi setelah itu kalian buang semua atau perkecilin volumenya. Perkecil volumenya, lalu kalian bisa tambahkan volume. Tambahkan lagu sesuai videonya. Jadi aku bakal save terlebih dahulu. Export to album, kualitas 1080p. Jadi hasilnya itu seperti ini, guys.